Bilang Allahnya suaranya dalam, enggak di sini, tapi di sini kedengarannya. Ayo bilang yang keras, biar tembus 7 lapis langit, biar Habib Rizik bebas. Rindu Habib Rizik, tahan nama Habib Rizik. Bilang Allah yang keras, biar tembus 7 lapis langit, biar tembus ke hati-hati orang yang mempersoalkan Habib Rizik, biar diberi kebebasan. Takbir. Angkat tangannya semua. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Bilang Allahnya yang keras. Lakadkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan ada kabar gembira. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Bila nanti ada berita Habib Rizik segera bebas, siap jemput ke baris krim. Ya. Jawab yang keras, siap ya. Jemput ke baris krim. Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Allah jadikan nabi kita sebagai uswatun hasanah, suri teladan, contoh yang baik buat kita umatnya. Kalau agama Allah, agama Islam memerintahkan ibadah, ibadahnya udah dicontohin sama Nabi. Hatta tawaro makodamahu, Nabi saking banyak ibadah sholatnya, lututnya sampai bengkak. Sama sama lutut jamaah Baitus Shodiqin pada bengkak. Tahu bengkak rajin sholat apa ketiban batako? Penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi, dialah Rabbul Izzati yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan malam ini masih memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk menambah pendapatan pahala harian dengan duduk bersimpuh di rumah Allah merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi pada halaman 14 dan 15 ada bacaan wa man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Barang siapa yang baca solawat kepada Nabi sambil duduk, wupirolahu qabla ayyakuma, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun. Amin. Ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa nuri
thumma rufi'a sautahu. Siapa yang baca selawat kepada Nabi, kemudian suaranya ditinggikan, dikeraskan, maka Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslimi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslimi zalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila memerintahkan kita ibadah sholat, Allah tidak mencontohkan bagaimana ibadah sholat. Jika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak mencontohkan bagaimana berpuasa. Tetapi ketika Allah perintahkan kita membaca selawat kepada Nabi, dicontohkan dulu oleh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Setelah Allah memberikan contoh selawat kepada Nabi beserta seluruh para malaikatnya, baru kita hambanya yang beriman disuruh berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ya Rabbi bil Mustafa Ikana wafir lana amadha ya wafir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Man shalla alaihi wa huwa naimun ghufira lahu qabla an yastanqidha. Siapa yang membaca selawat ketika ia mau tidur, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia bangun. Amin. Ya ilah amin aja pakai disuruh. Amin ya Rabbah. Wajar kalau lambat connect karena 2 tahun kagak mulai. Ya Pak ya. Gara-gara Siti Corona. Kita baru mau mulid, didatengin nama Satpol PP. Aduh ya Allah, padahal di masjid enggak ada orang terpapar karena corona, enggak ada.
Kenapa masjid yang dilarang? Ya Pak ya? Betul apa betul? Ya Allah, 2 tahun kita enggak membuat acara seperti ini. Pembawa acara MC jadi sepi, enggak ada undangan jadi protokol. Begitu ada maulid kemarin pertama, itu protokol sampai lupa mempersilahkan saya kepada Ustazah Al-Mukarromah Ki Munawir untuk menyampaikan maulidoh. Wajar salah, 2 tahun gak jadi MC. Agak mulit-mulit. Sekarang alhamdulillah. Siapa yang membaca sholawat ketika hendak tidur, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun. Amin. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Apalagi korupsi lebih jahat lagi. Salli wa sallim daiman mada. Salli wa sallim iman ala mada. Substansinya, isinya banyak membaca sholawat. Yang suruh kita baca sholawat Allah, berarti maulid disuruh oleh Allah. Di dalam maulid dijelaskan siapa sesungguhnya Rasulullah yang Allah Ta'ala jadikan contoh buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kayaknya udah lapar nih, belum makan ya, Mas. Bilang Allahnya suaranya dalam, enggak di sini tapi di sini kedengarannya. Ayo bilang yang keras biar tembus 7 lapis langit. Amin. Biar Habib Rizik bebas. Amin.
Hindu mah Habibrizi. Tangana mah Habibrizi. Bilang Allah yang keras biar tembus 7 lapis langit. Biar tembus ke hati-hati orang yang mempersoalkan Habib Rizik, biar diberi kebebasan. Amin. Takbir. Allah. Angkat tangannya semua. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Bilang Allahnya yang keras. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan ada kabar gembira. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Bila nanti ada berita Habib Rizik segera bebas, siap jemput ke Bareskrim. Ya. Jawab yang keras, siap ya. Jemput ke Bareskrim. Ya. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah jadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah, suri teladan, contoh yang baik buat kita umatnya. Kalau agama Allah, agama Islam memerintahkan ibadah, ibadahnya udah dicontohin sama Nabi. Hatta tawaro makodamahu, Nabi saking banyak ibadah sholatnya, lututnya sampai bengkak. Sama sama lutut jamaah Baitus Shodiqin pada bengkak. Tahu bengkak rajin sholat apa ketiban batako? Ahlan wa sahlan guru kita Imam Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi kita. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wadda'i. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wadda'i. Beliau istirahat 5 menit, saya tambahin. Setuju? Beliau istirahat, nanti zikir tahlil dipimpin beliau. 5 menit ya. Yang kedua, Nabi dijadikan Allah sebagai contoh buat kita dalam kedermawanan. Dermawannya Nabi wa bisakha ka'annahul bahrud dahar yakti mayinan wa ulupan manhadar. Nabi kedermawanannya itu seperti laut. Kita enggak pernah kedengeran laut beritanya kehabisan ikan. Pernah ada berita laut kehabisan ikan, pernah? Itu gambaran orang yang dermawan, hartanya yang disedekahkan tidak bakal berkurang. Kata Nabi, mana kosong malum min sodakotin bal yazdad, yazdad, yazdad. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah enggak bakal berkurang, justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Maulid di Baitus Shodiqin tidak lepas dari bantuan para dermawan sekitar sini. Sehingga malam ini terselenggara peringatan Maulid. Malam ini begitu syiar. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Habib, saya dari sini ke Jati Bening, dari Jati Bening ke Cikarang, perumahan Gramapuri Cikarang. Dari Cikarang terus ke kampung Setu Cibitu. Gang Buntu ada lapangan bola, acaranya di lapangan. Dari situ saya ke
rumah besan saya malam ini Maulid. Dari rumah besan saya ke Rempoa, Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan saya ke Pondok Cabe, Pondok Pesantren Ummul Qura. Itu juga kalau ada yang undang, mudah-mudahan semua perjalanan lancar. Amin. Barokah alamin, sehat semua. Mudah-mudahan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya. Sekarang warga udah mulai berani bikin hajatan dengan jumlah undangan yang banyak. Udah berani pasang janur. Janur kelihatan manis, banyak di kampung Raden. Gubernur Anies insya Allah jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.